Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillah. Jami'in nasi liyawmin la rayba fih. Alhamdulillah. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahadatan tunji qailaha minan nar wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ayuhal ukhwa wal akhwan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haddi hadju muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita senantiasa menjadikan beliau sebagai panutan dalam hidup kita, dan semoga itu senantiasa kita lakukan. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, masih berbicara tentang cinta. Ya, masih berbicara tentang hub, masih berbicara tentang cinta. Tetapi cinta yang dimaksud di sini adalah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali di dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah penyadaran kepada manusia. Memberikan sebuah penyadaran kepada manusia bahwa cinta kepada Allah merupakan hal yang mustahab, yang perlu dijadikan sebagai nomor satu dalam cinta kita di muka bumi ini. Di dalam ayat yang kedua ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, kul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها. Sengaja saya baca وأموال اقترفتموها karena memang biasanya ketika ada tanwin kemudian tiba-tiba bertemu dengan huruf mati selanjutnya, di dalam Rasam Usmani itu ada huruf nun kecil sebagai penyambung ayat di situ, ya. Karena itu juga adalah hamzanya hamzah namanya hamzal wasl yang seharusnya dia mati juga. Makanya saya biasanya memang di dalam Rasam Usmani biasanya diberikan nun kecil. Ya, tapi di sini saya lihatnya tidak diberikan nun kecil, ya. Biasanya diberikan nun kecil. Nun kecil itu sebagai tanda untuk menyambung antara tanwin, karena tanwin itu kan bacaannya wa amwalun, ya. Tapi tiba-tiba mati di depannya. Ya, mati di depannya sehingga dia tidak bisa mati dengan huruf lam itu. Kalau dia tidak tanwin, otomatis kita akan mengatakan wa amwaluk taraftumuha. Tetapi dia tanwin di situ. Makanya biasanya di dalam Rasam Usmani diberikan huruf nun kecil sebagai penyambung. Ya, coba dilihat nanti. Makanya biasanya orang-orang membacanya wa amwalunik, enggak ada, ya. Oh, tidak ada Rasam Usmani. Biasanya di Quran yang lain biasanya itu ada nun di situ, wa amwalunik taraftumuha sebagai penyambung biasanya. Wa amwalunik taraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi
fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrihi. Ya. Ayol ikhwan wal akhwat. Ayat ini ya. Sebenarnya ayat ini lanjutannya adalah wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, ya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa hal yang kadang-kadang dicintai oleh manusia melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan beberapa hal yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya ada hal-hal yang dicintai oleh Allah melebihi cintanya kepada yang mana manusia mencintainya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja itu? Di dalam ayat ini dikatakan kul in kana abaukum, kalau seandainya ayah-ayah kalian, ya, ataupun mungkin bapak-bapak kalian, kul in kana abaukum, kalau seandainya bapak-bapak kalian, ya. Makanya memang adalah orang tua adalah merupakan orang yang sangat berjasa bagi kita, orang yang sangat mencintai kita, orang yang sangat menyayangi kita. Tetapi ketika akhirnya kita berada di dalam posisi di mana kita berhadapan dalam memilih antara Allah dengan bapak-bapak kita, di sinilah ujian yang sebenarnya. Makanya dua minggu yang lalu saya sampaikan ketika kita membacakan kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, kalau seandainya kalian mencintai Allah maka ikuti saya. Menurut para ulama ini adalah ayatu mihnatin. Ini adalah ayat yang berkenaan dengan masalah ujian. Kenapa berkenaan dengan masalah ujian? Ini ayat ujian, bukan ayat cinta, kata ulama. Kenapa ayat ini dinamakan dengan ayat ujian? Karena orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya akan berhadapan dengan berbagai macam ujian. Baik itu berasal daripada keluarganya orang lain ataupun berasal dari dirinya sendiri. Dan di sini di ayat Bara'ah ataupun di surah Bara'ah ayat 24 Allah jelaskan beberapa hal yang kadang-kadang menjadikan manusia mencintainya melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di sini adalah bapak kalian. Makanya kalau seandainya orang tua kita malah menyuruh kita untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Walaupun memang kalau seandainya kita lihat di dalam Al-Qur'an posisi orang tua itu adalah di nomor 2 setelah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Allah telah memerintahkan dan menetapkan kepadamu untuk tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu adalah wa bil walidaini ihsana, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Akan tetapi ketika orang tua kita mengajarkan kepada kita yang namanya kesyirikan ataupun mencegah kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan memerintahkan dan menganjurkan kita untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pun sudah memberikan kepada kita satu panduan. Apa panduannya? Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apa-apa ya yang kamu tidak ketahui, fala tuti'huma, jangan sekali-kali engkau taati keduanya. Wasahib huma fid dunya ma'rufa, akan tetapi temani mereka, gauli mereka di dunia dengan cara yang terbaik, walaupun dia adalah orang yang mungkin menentang Allah dan Rasulnya. Wasahib huma fid dunya ma'rufa. Makanya di sini dikatakan kul in kana abaukum, katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, jika bapak-bapakmu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa abnaukum, anak-anakmu. Kecintaan manusia kepada anak itu adalah merupakan sebuah kecintaan yang wajar, Pak. Tidak ada orang yang tidak mencintai anaknya biasanya, kecuali orang itu adalah orang yang ya memang sudah hilang rasa kemanusiaannya yang tidak mencintai anaknya. Makanya di sini kadang-kadang cinta seseorang kepada anak menjadikan dia akhirnya menentang Allah Subhanahu wa taala.
Dan kadang-kadang akhirnya banyak orang tua yang salah didik, banyak orang tua yang salah asuh. Bagaimana salah asuh dan salah didiknya orang tua? Kadang-kadang dia mengikuti apa yang diinginkan oleh anak tanpa dia memperhatikan bahwa apa yang diinginkan oleh anak itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Sebagai contoh, Pak, kadang-kadang kita lebih membiarkan anak kita ya melaksanakan ataupun mengikuti perkara-perkara duniawi tetapi tidak memperkenalkan mereka kepada perkara-perkara ukhrawi. Contohnya yang nyata, misalnya kadang-kadang anak kita nonton bola. Ya, nonton bola sampai jam 2, jam 3 atau bahkan jam 4. Kemudian setelah itu dia tidur. Tidur datang waktu subuh. Ya kan, kasihan, janganlah dibangunkan. Dia baru 2 jam tidur. Salat. Kasihan. Kadang-kadang seperti itu. Anak umur 11 tahun, 12 tahun atau bahkan dia sudah balik, kemudian diperintahkan untuk puasa. Kadang-kadang orang tua lah yang menyiapkan dia makanan waktu siang hari. Makanlah dulu nak, kasihan kamu berpuasa mulai dari pagi sampai siang hari. Padahal anaknya sudah umur 12 tahun. Ketika ditanyakan kenapa anak ibu tidak puasa, tidak terbiasa. Kadang-kadang kan seperti itu. Ya, bahkan dalam sholat akhirnya apa yang terjadi? Lama kelamaan kalau seandainya perintah Allah saja diabaikan, apalagi perintah orang tuanya. Maka jangan salahkan anak kalau seandainya memang dari kecil kita tidak perintahkan mereka untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dari kecil saja kita tidak perkenalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan heran kalau seandainya sudah besar malah dia menentang apa yang kita minta dari mereka. Makanya ahli pendidikan itu mengatakan begini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan alimu auladakum as-salata fi sab'in, muru auladakum, bukan alimu ya. Muru auladakum as-salata fi sab'in wadribuhum fi ashrin. Perintahkan anak-anakmu untuk melaksanakan salat umurnya 7 tahun. Pukul mereka kalau seandainya umur 10 tahun mereka belum salat. Menurut para ulama pendidikan, ulama utarbiyah, ya, ulama pendidikan mengatakan bahwasanya apabila seorang ayah memerintahkan anaknya untuk salat di umur 7 tahun dan dia biasakan itu, tidak akan pernah terjadi pemukulan di umur 10. Karena dia sudah biasakan. Tetapi kalau seandainya di umur 7 dia tidak pernah perintahkan anaknya salat, biasanya terjadi pemukulan di umur 10 karena anak tidak terbiasa untuk melaksanakan salat. Sehabis umur 10 tetap dia tidak memberikan pendidikan salat kepada anaknya, jangan pernah bermimpi anak tersebut akan taat untuk melaksanakan salat. Karena memang dia tidak dibangun mulai dari awal. Begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada anak-anak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak-anak malah melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala, malah melanggar hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Waduh, anak saya ini sudah lama tak keluar, sudah lama tak jalan malam. Pergilah nak, misalnya kan. Bahkan kadang-kadang ada orang tua dengan bangganya mengatakan, alhamdulillah anak saya sekarang sudah punya pacar. Wah, kemana anaknya? Itu sudah dibawa jalan sama pacarnya. Bangga dia. Subhanallah. Ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita jaga. Ayo ikhwan wal akhwat. Ya. Jangan sampai kecintaan kita kepada anak-anak kita menjadikan kita tidak mampu untuk mengarahkan mereka. Makanya dikatakan di sini, kul in kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum, yang ketiga, saudara-saudara kalian. Saudara-saudara kalian. Tapi sebelumnya, sebelum saya pindah kepada saudara, saya sampaikan bahwasanya di dalam sejarah kenabian kita temukan banyak juga anak-anak nabi yang akhirnya menentang nabi. Siapa di antaranya? Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Lut. Ya kan? Nabi Lut, bahkan istri mereka masing-masing juga adalah orang-orang yang menentang kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sebuah perumpamaan kepada kita. Wa ikhwanukum, ya, ikhwanukum, yang ketiga adalah saudara-saudara kalian. Ya. Saudara-saudara kalian. Jangan sampai kecintaan kita kepada saudara-saudara kita menjadikan kita orang-orang yang juga tidak memberikan perhatian kepada mereka. Kemudian wa azwajukum, pasangan-pasangan kalian. Banyak orang, Pak, yang karena pasangannya akhirnya malah tambah jauh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Makanya di dalam Islam itu memilih pasangan itu tidak sembarangan. Memilih pasangan itu tidak sembarangan. Dan usahakan kalau seandainya memilih pasangan untuk anak-anak kita, orientasinya itu jangan orientasi duniawi, duniawi terus, Pak. Sekali-kali orientasinya orientasi ukhrawi. Kalau seandainya kita punya anak perempuan dan ada orang yang mau melamarnya, silahkan datang. Tak perlu ditanya kamu kerja berapa, gajimu berapa, tidak perlu. Rumahmu berapa, tidak perlu. Coba tanya sekali-kali kepada dia, kamu sholat subuhnya di masjid mana? Ya kan? Tanya sama dia, kamu sholat subuhnya di masjid mana? Jam berapa sholat subuhnya? Ya kan? Dan kalau bisa, undang dia datang ke rumah kita pada waktu menjelang sholat, maghrib misalnya. Nanti pas maghrib suruh dia jadi imam. Ya kan? Kalau seandainya jadi imam saja tidak bisa, bagaimana dia mau jadi imam untuk anak-anak kita? Ya kan, seperti itu akhirnya. Maka memang akhirnya dalam memilih pasangan itu jangan sampai malah menjauhkan, menjauhkan anak-anak kita atau menjauhkan kita sendiri. Bahkan orang-orang yang belum menikah misalnya, ya. Kalau seandainya memang ingin mencari yang namanya pasangan, carilah pasangan yang betul-betul bisa membawa kepada agama. Makanya kan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan tungkahul mar'atu li arba'in. Wanita itu dinikahi karena empat hal. Yang pertama adalah apa, Pak? Li jamaliha wa li nasab wa li maliha wa li nasabiha wa li diniha fadhfar bi dhatid din taribat yadan. Kecantikannya, kemudian nasabnya, hartanya, tetapi pilih agamanya maka kamu akan beruntung. Pilih agamanya maka kamu akan beruntung. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadang-kadang merekalah yang akan menjadikan kita, ya, yang namanya pasangan itu adalah memang sehari-hari bertemu dengan kita. Ya, dan memang kita akhirnya bisa terpengaruh dengan kehidupan mereka. Maka dari masalah pemilihan juga disampaikan. Wa ashiratukum, keluarga kalian. Wa amwalun iktaraftumuha, dan juga harta-harta kekayaan yang kamu usahakan. Ya. Berkenaan dengan masalah harta ini, ayuhal ikhwah wal akhwat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita tawakalnya itu seperti burung, Pak. Yang namanya burung itu kerjaannya sudah jelas waktunya. Keluar pagi hari, balik sore hari dalam keadaan kenyang, bawa makanan untuk anak-anak dia. Tidak pernah kita dapatkan yang namanya burung itu pulang malam karena cari rezeki. Ada kira-kira burung pulang malam terlambat pulang karena cari rezeki? Jarang. Bukan jarang lagi, tidak pernah. Ya kan? Yang ada itu adalah bahwasanya orang burung itu berangkat pagi pulangnya sore. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk meniru burung. Ya. Boleh saja seandainya kalau seandainya kita tambah, silakan mau mungkin mencari tambahan, silakan mencari tambahan. Tetapi jangan sampai itu semuanya akhirnya menjadikan kita lupa terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Ya, saya terus terang saya juga salut sama orang-orang yang bawa taksi karena mereka tetap menjaga salat-salat mereka. Bahkan waktu-waktu salatnya itu terjaga misalnya kan. Saya salut, ya kan? Saya salut. Tetapi bagi orang-orang yang misalnya tidak mampu untuk melaksanakan kewajibannya dikarenakan adanya aturan-aturan yang diberikan oleh atasan-atasan kita, saya katakan lebih baik cari kerjaan yang lain lah. Daripada kita tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban kita. Dan kadang-kadang kan ada orang yang berpikir, Ustaz, saya begini begitu, apa yang harus saya lakukan? Ya kan? Sudah tahu kalau seandainya dia tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim di tempat tersebut, akan tetapi tetap mempertahankan dirinya di situ, sama saja dia memang lebih mencintai itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya kita mampu untuk menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim walaupun kita bekerja di tempat tersebut, faddal, silakan. Ya, yang menjadi perhatian di sini adalah ayuhal ikhwah wal akhwat, jangan sampai pekerjaan kita menjadikan kita akhirnya tidak mampu menjalankan kita kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang-kadang memang menyedihkan. Karena mereka kadang-kadang bertanya juga, Ustaz, bagaimana ini? Saya bilang ya tetap harus
harus melaksanakan sholat. Ya, tetap harus melaksanakan sholat. Wa amwalukum iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha. Perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Orang yang berniaga itu Pak semuanya mau untung. Tidak ada orang yang berniaga maunya rugi. Hanya orang yang tidak wajar itu kalau seandainya saya mau berniaga tapi saya mau rugi, tidak ada. Ya kan? Tidak ada orang yang berniaga maunya rugi, itu tidak ada. Betul Pak ya? Betul. Kalau ada orang yang berniaga maunya rugi itu saya kira pemikiran yang salah. Semuanya mau untung. Ya kan? Tetapi jangan sampai dikarenakan mengejar keuntungan sehingga kita akhirnya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya terus terang, ini adalah pengalaman ya, pengalaman pribadi. Tinggal di Arab. Ya, saya pengalaman pribadi tinggal di Arab. Ya, alhamdulillah Allah memberikan kepada kami kesempatan untuk tinggal dan mengetahui paling tidak pernah menginjakkan kaki di 3 negara Arab lah. Pernah di Mesir, pernah di Kuwait, pernah di Madinah. Ada hal di Madinah yang di Madinah yang mungkin agak sampai sekarang mungkin kalau kita berbicara tentang profesionalisme kerja, kalau kita berbicara tentang profesionalisme kerja, ya saya katakan orang Madinah ataupun orang Saudi sama sekali tidak profesional. Orang Mesir sama sekali tidak profesional. Saya itu pernah queue di office untuk pelajar asing. Mau daftarkan, mau membawa ijazah ya, karena ini awal kuliah. Kantor buka pukul 7.30. Ya, office buka jam 7.30. Sehingga otomatis kan kita sebagai pelajar baru ini ya queue-nya jam 7. Sebelum jam 7.30 kita queue sudah. Panjang queue di dalam. Saya kira karena saya di depan, akhirnya saya bisa intip apakah orangnya di dalam sudah ada atau belum, ya kan? Saya intip. Sudah datang orangnya. Orangnya datang, dia bawa buat apa namanya? Buat teh. Kebetulan hari itu ada pertandingan Mesir dengan Hungaria atau apa, Bulgaria itu pertandingan bola. Ya kan? Pertandingan bola. Pegawai office itu buat teh, nonton dulu bola. Dia lihat kita queue panjang, dia nonton bola. Bola paling tidak berapa jam, Pak? 2 jam. Berdiri 2 jam di situ, kemudian dia buka. Langsung dia tanya. Le, pakai bahasa Arab, apa namanya? Pakai bahasa Arab Amiya. Saya bilang, urid dan ufawid. Saya mau serahkan ijazah semuanya. Kemudian dia bilang begini, insyaallah bukrah, besok aja katanya. Ya Allah, padahal waktu kerja masih lama. Sehingga memang waktu itu saya berikan istilah orang Mesir waktu itu IMB, insyaallah mafi muskilah bukrah, insyaallah mafi muskilah bukrah. Dari profesionalisme kerja, memang kita lihatnya masya Allah tidak ada profesionalisme kerja. Di Saudi agak baikan sedikit. Saudi agak baikan. Saya terus terang saya katakan di Saudi masya Allah masih jauh lebih baik dibandingkan Mesir. Walaupun menurut teman-teman dari Singapura sangat teruk. Ya kan? Tetapi terus terang saya yang pernah di Mesir kemudian pindah ke Saudi jauh lebih baik. Tetapi tetap kalau kita berbicara masalah profesionalisme kerja, ya kan? Mungkin kita jauh lebih profesional dibandingkan mereka-mereka. Tetapi ada hal yang menarik. Ada hal yang menarik dari mereka itu. Apa hal menariknya? Setiap azan, mereka langsung pergi. Setiap azan, langsung mereka pergi. Apapun kesibukan yang mereka lakukan pada saat itu, dia tinggalkan, pergi. Ini saya kira hal yang menarik. Anda yang pernah umroh, Anda lihat di belakang Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu, kebanyakannya kan penjual emas, Pak. Iya kan? Kebanyakannya penjual emas. Ketika azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka tutup tidak? Tak tutup pun kadang-kadang. Mereka buka begitu saja. Atau hanya matikan lampunya. Langsung mereka menuju ke masjid.
Dan sampai saat ini pun saya lihat mereka tidak rugi pun. Artinya tidak, yang dari dulu saya lihat itu yang membuka toko emas di situ dari sejak tahun 98 saya berada di Madinah sampai sekarang ketika saya pergi umrah tetap itu juga yang buka. Artinya kan subhanallah, mereka lebih mengutamakan panggilan Allah sehingga kita melihatnya mereka tidak profesional, tetapi di balik itu semuanya mereka sangat yakin. Apa keyakinan mereka? Mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan saya lihatnya mereka tidak pernah rugi, Pak. Wallahi saya katakan, yang namanya real dari dulu sampai saat ini itu tidak pernah naik, tapi dia malah turun. Di masa saya real itu 1 dolarnya 375. Sekarang 1 real 1 dolar US ya, 375. Sekarang itu 1 dolarnya 350-an ya. Karena kalau untuk real Saudi dolar Singapura 28 atau 29. Kurang bahkan. Ya. Artinya tambah naik kan, tambah bagus. Dan ternyata memang akhirnya saya lihatnya mungkin itulah salah satu kuncinya. Sehingga itu mereka mempunyai satu moto, Pak. Mereka satu mempunyai satu moto. Motonya itu singkat. Inna husna alaqatika billahi hiya akbaru awamili najahik. Artinya apa? Sesungguhnya ketergantunganmu kepada Allah itu adalah asas utama kejayaanmu. Jadi yang namanya profesionalisme, mereka kan kadang-kadang duduk, ada orang yang datang. Kalau kita kan penjual ada raja. Tapi mereka, ketika mereka sudah mau transaksi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggalkan, pergi dia. Ya mungkin juga dendanya besar kalau seandainya dia tetap. Tetapi ada hal yang menarik di situ, dia langsung. Ini kalau kita berbicara tentang profesionalisme kerja, ya memang jauh, memang jauh. Jauh sekali, saya katakan jauh sekali. Ya, yang namanya apa namanya lambat-lambatkan pekerjaan itu biasa bagi mereka. Tetapi kita kan tidak terbiasa. Saya malah berpikir kalau seandainya profesionalisme kerja mereka itu sama dengan kita yang ada di Singapura ini, saya kira mereka jauh lebih hebat. Tetapi tetap, artinya mereka tetap menjaga waktu-waktu yang di mana waktu sholat itu mereka tetap menjaga, tapi profesionalisme juga saya kira masya Allah. Dan di sini dalam ayat ini salah satunya yang dibicarakan oleh Allah adalah wa tijaratun tahsyauna kasadaha. Kemudian Allah melanjutkan wa masakinu tardawunaha, dan juga tempat tinggal yang kamu sukai. Salah satu hal yang senantiasa kita perhatikan adalah rumah kita. Dan bahkan kadang-kadang kita tidak mau kalau seandainya ada retak sedikit di rumah kita. Biasanya rumah itu lebih cepat kita perbaiki daripada yang lainnya. Dan kalau bisa kita menginginkan rumah itu adalah sesuatu yang terindah yang kita dapatkan. Sehingga kadang-kadang kecintaan kita terhadap harta benda ini mengalahkan kecintaan kita kepada Allah. Sehingga di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan apa? Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih. Kalau seandainya semua tadi itu yang Allah sebutkan, bapak kalian, anak kalian, saudara-saudara kalian, istri dan pasangan kalian, keluarga kalian, harta kekayaan kalian, perniagaan kalian, tempat tinggal kalian lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah memberikan satu warning. Apa warningnya? Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Al-Imam Ibn Kathir menjelaskan bahwasanya yang dimaksud dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini adalah tunggulah hukuman yang akan menimpamu. Tunggulah hukuman yang akan menimpamu. Al-Imam Ahmad dan Abu Dawud ya juga meriwayatkan dari ada hadis yang hampir sama dengan ayat ini. Apa hadisnya? Di dalam sebuah hadis dikatakan idza tabaytum bil inah.
jika kalian melakukan jual beli inah. Jual beli inah itu adalah jual beli yang ada ribanya, Pak. Salah satu contoh bentuknya adalah begini. Misalnya, Pak Ali ini inginkan air ini. Dia ingin air ini. Oh enggak, bukan Pak Ali ingin air. Dia inginkan uang. Dia ingin pinjam uang sama saya. Ya. Dia ingin pinjam uang sama saya. Tetapi sebenarnya saya tidak mau pinjamkan dia uang. Saya mau dia saya pinjamkan dia uang, tetapi dengan syarat dia harus mengembalikannya 2 kali lipat. Tetapi kalau seandainya dikembalikan 2 kali lipat, itu masuk dalam kategori unsur riba. Sehingga saya buat sebuah skenario. Skenarionya bagaimana? Saya punya air. Ya. Jadi gimana Pak? Pak Ali mau pinjam sama saya, berapa mau pinjam? Saya tanya sama dia, oh saya mau pinjam $1,000. Oke, $1,000. Tapi kalau seandainya saya langsung berikan $1,000 begitu, saya rugi lah, ya kan? Makanya bagaimana, begini aja Pak, kita buat skenario. Bagaimana skenarionya? Ya, Bapak, saya ini punya air. Bapak beli air ini dari saya $2,000. $2,000. Tetapi ini uangnya tidak wujud. Dia beli dari saya air ini $2,000. Kemudian saya akan beli air ini kembali dari Bapak dengan $1,000. Ini namanya jual beli inah. Jadi akhirnya dia beli dari saya berapa ini air? $2,000. Pindah. Tidak ada wujud uang. Uangnya tidak wujud. Kemudian saya bilang sama dia, saya beli daripada Bapak $1,000. Saya berikan $1,000. Saya ambil air ini. Ya kan? Saya kan masih ada uang $1,000 yang tersisa. Ini dibayarkan kepada saya ditambah dengan $1,000 itu tadi. Ya. Atau terbalik ininya. Terbalik skenarionya, Pak. Pak Ali yang punya air ini. Ya, Pak Ali yang mempunyai air ini. Ya. Dia jual saya 1,000. Saya berikan 1,000. Ya kan? Kemudian dia wajib membeli kembali dengan 2,000. Ya kan? Tetapi 2,000 ini dia bayarnya sedikit demi sedikit. Tetapi 1,000 kan sudah ada sama dia. Ya kan? Ini air tidak berpindah sebenarnya. Ini air tidak berpindah. Ini namanya jual beli inah. Dia tetap dapat 1,000, airnya tidak berpindah, tetapi nanti dia bayar saya berapa? 2,000. Bisa dipahami Pak ya? Pak Ali jual saya 1,000. Saya berikan 1,000. Tapi dia wajib membeli saya 2,000. Nanti bayarnya itu. Jadi seolah-olah jual beli tapi sebenarnya riba. Makanya para ulama mengatakan, "Idza tabaya'tum bil inah," kalau seandainya kalian melakukan jual beli inah, "wa akhadhtum aznabal baqar," dan kalian memegang ekor sapi, ekor lembu. Maksudnya memegang ekor lembu ini adalah lebih mementingkan yang namanya perniagaan ataupun kalau lembu itu berarti perikanan ya. Ya, pemeliharaan. "Wa raditum bizzar'," dan kalian ridha dengan pertanian. Artinya jual beli pertanian itu betul-betul dijadikan sebagai hal yang sangat-sangat utama. "Wa taraktumul jihad," dan kalian meninggalkan yang namanya jihad. "Sallatallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum," Allah akan menguasakan kepada kalian kehinaan di mana kalian tidak akan mengangkatnya sampai kalian kembali kepada agama kalian. Artinya meninggalkan ini semuanya dan lebih mencintai kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, daripada hal-hal yang disebutkan ini. Maka di sini lahirnya cinta. Ya, dan kita sudah sebutkan bahwasanya jangan sampai cinta kita kepada makhluk melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyamai saja sudah salah, apalagi melebihi. Menyamai cinta kita antara cinta kita dengan makhluk dengan cinta kita kepada Allah, menyamakan saja sudah salah,
sudah masuk dalam kategori syirik, apalagi kalau kecintaan kita kepada makhluk melebihi cinta kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena kita menginginkan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau menurut para ulama, ya, menurut para ulama mengatakan, ya, termasuk diantaranya Abu Bakar mengatakan bahwasanya ada beberapa cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Apa saja caranya untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, ya, banyak-banyaklah membaca Al-Qur'an, merenungkan, memahami makna-maknanya dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Ini adalah cara yang pertama agar kita bisa mencapai kecintaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mencintai orang-orang yang membaca Al-Qur'annya, membaca Al-Kitabnya. Bahkan di dalam hadis dikatakan ikra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ya. Kemudian yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah setelah melaksanakan amalan-amalan wajib. Karena memang di dalam hadis dikatakan wa ma yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu. Dan tidaklah seorang hamba itu senantiasa mendekatkan dirinya dengan perkara-perkara sunnah, ya, dengan perkara-perkara sunnah hatta uhibbu, sampai saya mencintainya. Dan kalau seandainya Allah sudah mencintai hambanya, apa yang terjadi, Pak? Allah akan umumkan cinta ini kepada seluruh makhluknya yang ada di langit. Dan apabila Allah sudah mengumumkan cintanya kepada seluruh hambanya di langit, maka hamba-hamba penghuni langit yang berasal dari malaikat-malaikat ini akan mengumumkannya kepada penduduk dunia. Makanya berkali-kali saya sampaikan, yang terindah adalah apabila kita dikenal di langit walaupun tidak dikenal di dunia. Ya. Kemudian yang ketiga, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam keadaan. Karena di dalam Al-Qur'an dikatakan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ya, ini adalah tanda-tanda orang-orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendahulukan apa yang dia cintai dari apa yang dia mendahulukan dari apa yang Allah cintai dari apa yang dia cintai pada saat terdapat dorongan hawa nafsu. Mungkin kita jalan, ya, yang namanya manusia, yang namanya hawa nafsu, Pak. Ya, kadang-kadang kan ya, dorongannya itu sangat kuat kadang-kadang. Ketika kita akhirnya ada dorongan hawa nafsu, kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lebih mendahulukan Allah daripada dorongan hawa nafsu kita. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pengetahuan dan kesaksian hati terhadap nama-nama dan sifat-sifatnya, serta mencoba untuk menjadikan sifat-sifat nama-nama Allah Subhanahu wa taala sebagai sesuatu yang kita perlu untuk amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang sesuai dengan apa nama-nama tersebut, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, ya. Kemudian betul-betul mengkhusyukkan hatinya, ya. Kemudian akhirnya melaksanakan ibadah pada waktu sepertiga malam terakhir. Dan selanjutnya adalah mencoba untuk bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang baik. Ingat, Pak, sahabat itu mempunyai sebuah pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Bismillah. Makanya di dalam sebuah hadis dikatakan begini, Al-mar'u ala dini khalilihi falyandhur amman yukhalil. Manusia itu akan mengikuti agama temannya. Falyandhur amman yukhalil, maka hendaklah dia tahu, dia periksa dengan siapa dia bersahabat. Karena tabiat manusia suka berkumpul dengan orang-orang yang sama dengan dia. Peminum sukanya berkumpul dengan siapa, Pak? Peminum juga, cari teman dia. Penjudi sukanya kumpul dengan penjudi, ya kan? Kemudian apa, Pak Ali? Ya, penjual sukanya kumpul dengan penjual.
pebisnis, ya kan? Penjual, karena paling tidak mereka berbagi informasi, ya, seperti itu. Maka kalau seandainya kita orang-orang yang baik-baik, insya Allah akan mencari senantiasa orang yang baik-baik. Tapi kalau seandainya orangnya yang pikirannya pikiran, ya, nah itu dia dicarinya yang seperti itu, ya kan? Makanya orang-orang yang suka minum sebelum pergi ke luar negeri, dia tahu dulu mana tempat minum yang enak. Ya, kalau yang sukanya makan, pasti dia akan mencarinya mana tempat makan yang enak. Ya kan? Kalau memang akhirnya seperti itu, dan itu adalah tabiat manusia. Makanya falyandur amman yukhalil, maka hendaklah dia tahu dengan siapa dia berteman. Taib, ayuhal ikhwah wal akhwat. Dan yang terakhir untuk mendapatkan, ya, mendapatkan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhi semua sebab yang bisa mendatangkan dan menghalangi hati dari Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah wal akhwat, selanjutnya kita akan ambil sebuah hadis masih berkenaan dengan masalah cinta, ya. Masih berkenaan dengan masalah cinta. Hadis ini adalah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain, akhrajahu, ya. Kemudian juga berasal daripada sahabat Umar bin Khattab. Hadis ini adalah contoh hadis yang hanya diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Makanya kalau belajar tentang ilmu hadis atau ulumul hadis atau mustalahul hadis, itu kan mustalahul hadis nanti terbagi pembagian hadis berdasarkan jumlah perawinya. Ada dua, ada yang dinamakan dengan mutawatir, ada yang dinamakan dengan ahad. Al-ahad nanti dibagi menjadi tiga. Ada al-gharib, ada al-aziz, ya, ada al-mashhur. Al-gharib itu yang diriwayatkan satu orang. Al-aziz itu yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Dan kalau seandainya berbicara masalah hadis aziz, ya, maka kebanyakan buku-buku mustalah menjadikan ini sebagai contoh. Yaitu contoh hadis aziz namanya. Hadis aziz itu yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat sahaja. Kalau al-masyhur itu yang diriwayatkan tiga ke atas, tapi belum sampai kepada mutawatir. Karena mutawatir itu diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mutawatir. Tetapi aziz hanya diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Kedua orang sahabat tersebut adalah pertama Anas bin Malik dan yang kedua adalah siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab sendiri naskahnya tidak seperti ini, tetapi hampir bersamaan. Waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan dengan Umar, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, la anta habbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi. La anta habbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi. Ya Rasulullah, engkaulah orang yang paling saya cintai dari segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Artinya apa? Umar masih lebih mencintai dirinya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Umar, "Walladhi nafsi biyadih," dan demi jiwaku yang ada di tangannya, yaitu di tangan Allah Subhanahu wa taala, hatta akuna habba ilaika min nafsik, sampai saya ini menjadi orang yang paling kamu cintai daripada dirimu sendiri, wahai Umar. Kata Umar, fa innaka al-ana ya Rasulullah ahabbu ilayya min nafsi. Sekarang ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling saya cintai melebihi diriku sendiri. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala al-ana ya Umar, begitulah, sekaranglah saatnya wahai Umar, cintamu kepadaku melebihi cintamu terhadap dirimu sendiri. Ayolah wal akhwat. Pertama yang harus kita lihat di sini adalah bahwa hadis ini menafikan kesempurnaan.
iman. Artinya tidak sempurna keimanan seseorang. Yang dinafikan bukan menafikan keimanannya, tetapi yang dinafikan di sini adalah kesempurnaan iman. Jadi kalau mau diterjemahkan, la yu'minu ahadukum, ya, tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, ya. Tidak sempurna keimanan seseorang di antara kalian, karena memang salah satu karakteristik, salah satu sifat daripada iman seseorang adalah apa? Naik, turun. Apa istilahnya itu? Bertambah dan berkurang. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil-ma'siyati. Iman itu naik dan turun. Dia naik dengan ketaatan, dia turun dengan kemaksiatan. Dan di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan di dalam dalam beberapa ayat sih, tetapi saya akan baca Surah Al-Anfal ayat yang kedua. Ya, betul mungkin ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallah, itu Pak ya. Ya, Al-Anfal. Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya apa? Innamal mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebutkan nama Allah maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apa yang Allah katakan? Zadatuhum imana, maka bertambahlah imannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya mereka bertawakal. Makanya berkenaan dengan masalah ini, ada empat golongan berkenaan dengan masalah apakah iman itu bertambah dan berkurang, khususnya ketika dibicarakan tentang pelaku dosa besar. Apakah dosa besar, pelaku dosa besar ini kafir atau tidak? Kalau tidak salah ya, berarti benar. Kalau tidak salah, golongan dalam masalah pelaku dosa besar itu ada empat. Yang pertama adalah golongan murji'ah. Golongan murji'ah ini mengatakan iman itu stabil, tidak naik, tidak turun. Selama orang itu sudah pernah menyatakan dirinya beriman, maka selama itu iman senantiasa ada di dalam dirinya, walaupun dia adalah orang yang melakukan dosa besar. Jadi pencuri itu imannya lengkap, sempurna. Penzina itu imannya tetap sempurna. Ini menurut siapa, Pak? Murji'ah. Al-Mu'tazilah. Mu'tazilah. Pimpinannya siapa Mu'tazilah? Wasil bin Atha, kalau tidak salah. Wasil bin Atha. Mu'tazilah itu berpendapat bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak berada di syurga, tidak berada di neraka, tetapi mereka berada di dalam sebuah tempat yang bernama fi manzilatin bainal manzilatain, berada di dua tempat, berada di satu tempat di antara dua tempat. Fi manzilatin bainal manzilatain, tidak syurga, tidak neraka. Khawarij, kalau khawarij apa? Kafir. Makanya orang-orang khawarij ini lakukan dosa saja langsung kafir. Ini kafir, ini pokoknya kafir. Itu orang khawarij. Ahlu sunnah wal jamaah mengatakan orang-orang yang melakukan dosa besar dia tetap beriman kepada Allah, tetapi imannya waktu itu adalah turun, karena iman seseorang itu yazidu wa yanqus, ya, bertambah dan berkurang. Maka ketika kita mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan di antara kalian, salah seorang di antara kalian. Kenapa tidak sempurna? Apa letak kesempurnaannya? Dikarenakan dia tidak mencintai Rasulullah melebihi cintanya dari dirinya dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini. Pertanyaannya yang muncul adalah,
Bagaimana kita mencintai Nabi? Maka jawabannya sebenarnya dari ayat yang pernah kita ambil 2 minggu yang lalu. Dengan apa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka boleh dikatakan orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak mau mengikuti Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi tidak ikut Rasulullah, mengaku cinta Rasulullah tetapi ternyata kelakuannya tidak seperti yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah, mengaku cinta Rasulullah tetapi perkataan orang lain masih lebih diutamakan dari perkataan Rasulullah, mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapi pendapat Rasulullah dan hadis Rasulullah sendiri tidak pernah diambil, maka itu adalah cinta-cinta palsu. Cintanya cinta palsu. Ada kan cinta palsu ya, mengaku cinta tetapi sebenarnya tidak cinta. Sebenarnya tidak cinta. Bagaimana kita mencintai Nabi? Mencintai Nabi dengan mengikuti apapun yang telah ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sami'na wa ata'na. Saya kira pernah kita mendengarkan kisah tentang Julaibib itu ya. Julaibib ya Pak ya? Julaibib kan adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalam riwayatnya dia itu adalah orang yang tidak mengenal ibu bapaknya sejak kecil, sehingga dia tidak bernasab. Julaibib itu adalah orang yang tidak mengenal ibu bapaknya sejak kecil dan sehingga dia terkenalnya tidak bernasab. Orang-orang yang tidak bernasab di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat istilahnya sangat aib itu ya. Sangat aib. Orang-orang yang tidak bernasab sangat aib di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Karena memang orang-orang Quraisy ini sangat mementingkan yang namanya nasab, dan orang Arab khususnya mementingkan yang namanya nasab. Julaibib tidak mengetahui ayah ibunya sejak kecil. Dan dikarenakan dia tidak mengetahui ayah ibunya, sehingga dia adalah orang yang sangat miskin. Dalam riwayatnya kadang-kadang dia tidur di tanah ya. Ya. Dia kadang-kadang tidur di tanah dengan pakaian compang-camping, dengan rambut yang acak-acakan, dengan tubuh yang jauh daripada kata-kata sempurna menurut manusia. Dalam riwayatnya beliau itu hitam, tinggi. Rambutnya keriting, jangan dibayangkan Pak ya, kurus. Sehingga memang tidak ada satu orang pun yang mau memperhatikan dia. Bahkan ada sebuah perkataan yang mengatakan waktu itu, kalau seandainya Julaibib masuk ke dalam rumah kalian, usir dia. Bayangkan. Tetapi manusia di mata Allah berbeda dengan di mata manusia. Kadang-kadang ada orang yang mungkin kita lihat dia hina di mata manusia, tetapi di mata Allah mungkin dia sangat-sangat mulia. Julaibib pernah satu hari tiba-tiba dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan kepada dia, "Kamu tidak menikah?" Kata Julaibib pada saat itu, "Ya Rasulullah, siapa yang mau dengan orang seperti saya?" Julaibib pun tahu diri, Pak. Julaibib pun tahu diri. Dia mengatakan, "Siapa yang mau sama saya ya Rasulullah?" Nabi pun akhirnya pergi dan itu dianggap seperti candaan oleh Julaibib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari keduanya. Ternyata Nabi bertanya dengan pertanyaan yang sama, "Wahai Julaibib, kenapa engkau tidak mau menikah?" Kata dia, "Ya Rasulullah, siapa yang mau sama orang seperti saya ini?" Ya. Kalau orang mengatakannya, "Siapalah diri ini?" Kemudian akhirnya di hari yang ketiga, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, "Wahai Julaibib, mau tidak kamu menikah?" Ya kan? Maka akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa dia kepada salah seorang saudagar kaya di Madinah pada saat itu. Saudagar kaya di Madinah. Ketika dia masuk ke dalam rumah tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sesungguhnya saya ingin melamar anak gadismu." Siapa yang tidak mau dilamar anak gadisnya oleh Nabi? Gembira. Ahli bait ataupun pemilik rumah yang didatangi oleh Nabi itu gembiranya bukan main, Pak. Tetapi alangkah terkejutnya kalau ketika Nabi mengatakan, "Tapi bukan untuk saya, tapi untuk Julaibib." Ditanya sekali lagi, "Siapa?" "Julaibib."
Siapa? Junaibib. Didengar oleh istrinya, dia masuk dalam keadaan kebingungan dia. Kebingungan. Dia sampaikan kepada istrinya bahwa yang akan datang menikahi anak kita adalah Junaibib. Ya. Ini hal yang mungkin luar biasa karena tidak pernah terbayangkan. Istilahnya begini, tidak ada satupun wanita di Madinah pada saat itu membayangkan menjadi pasangan daripada Junaibib. Membayangkan saja menakutkan, apalagi betul-betul terjadi. Itu bahasa kasarnya seperti itu. Ya kan? Bahasa kasarnya seperti itu. Membayangkan saja wanita-wanita di Madinah itu ketakutan, apalagi menjadi betul-betul nyata, wujud gitu. Tetapi yang hebat dan dahsyat itu adalah wanita. Wanita anak daripada orang kaya itu. Dan dia ketika mendengarkan bahwa yang datang melamar adalah Rasulullah untuk dirinya, untuk Junaibib, apa dia katakan? Kalau seandainya yang datang melamar adalah Rasulullah, terima. Kemudian dia membacakan ayat, wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas seorang yang beriman, tidak pantas seorang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, kalau seandainya Nabi sudah memutuskan untuk mencari pilihan selain dari pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinikahkan. Tapi memang tidak lama pernikahannya, karena setelah itu Junaibib pergi berperang dan dia mati dalam peperangan. Dan dalam riwayatnya dikatakan bekas istrinya itu menjadi orang yang paling banyak menderma setelah kematian daripada Junaibib. Ini adalah contoh bagaimana jiwa manusia ditundukkan untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mengikuti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu dia sudah tidak melihat lagi bagaimana bentuk wajahnya Junaibib. Dia tidak melihat lagi fisiknya Junaibib. Yang dia lihat adalah bahwa yang datang melamar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh dan tidak sanggup dia untuk mengatakan tidak ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datang. Ini bentuk contoh, Pak. Makanya segala macam bentuk perbuatan yang disampaikan oleh Nabi untuk kita ikuti, saya kira tidak perlu untuk kita bertanya kenapa. Tetapi yang ada adalah sami'na wa ata'na. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, mudah-mudahan kita dapat meraih cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Dan semoga bisa bermanfaat bagi kami pribadi dan untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Insya Allah minggu hadapan kita lanjutkan dengan buku yang baru, Riyadhus Salihin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.